Pemirsa, tim 10 Partai Golkar akhirnya menyetujui 219 bakal calon pimpinan daerah untuk Pilkada Serentak 2015. Nama-nama kandidat tersebut segera didaftarkan di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Dari 269 daerah peserta Pilkada, Golkar melalui tim 10 sudah menyepakati 219 bakal calon pimpinan daerah untuk mengikuti Pilkada Serentak Desember mendatang. Dari 219 bakal calon tersebut, 193 diantaranya sudah memiliki surat rekomendasi sah dari tim 10. Sementara 23 lainnya sudah disetujui, namun belum mendapatkan surat keputusan. Kita telah berhasil menetapkan calon 219 dari 269. Kemudian 7 daerah tidak bisa mencalonkan. 7 daerah. Dari daerah tidak ada calon. Itu 7 kabupaten kota. Yang tidak berhasil atau belum berhasil ditetapkan itu 43 karena persoalan waktu. Minggu malam sudah masuk tanggal 27. Karena setengah satu kita hentikan, kenapa kita hentikan? Karena yang sudah kita sepakati saja, proses penerbitan SK-nya belum selesai.